Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke Pasar Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Gibran kembali menegaskan komitmennya sejak awal bahwa pemerintahannya bersama Presiden terpilih Prabowo untuk membangun negeri. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka minggu pagi menemui para pedagang di Pasar Ampel, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah minggu pagi. Saat dikonfirmasi soal pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto, ia menyatakan menteri maupun partai politik untuk tidak mencari uang melalui APBN, Gibran membenarkan pernyataan tersebut. Menurut Gibran, pernyataan tersebut tidak hanya untuk menteri maupun parpol, namun berlaku untuk semuanya. Gibran menegaskan bahwa niat mereka adalah membangun negeri, sehingga pihaknya akan terus mengingatkan untuk semuanya bahwa jangan mencari uang dari APBN. Seluruh menteri, semua kita fokusnya untuk membangun.